Halo, jumpa lagi nih di channel Sudutin, Sudut Informasi. Di video kali ini, saya merangkum 3 aplikasi penghasil uang terbaru yang dimana kita hanya diminta mendengarkan musik atau lagu yang sudah disediakan oleh aplikasi. So, apa saja aplikasinya? Yuk kita mulai dari yang pertama. 1. Givi Video. Dalam peluncuran pertamanya pada bulan Maret lalu, aplikasi ini telah terdownload sebanyak 500 ribu kali dan mendapat kesan positif dari penggunanya dengan meraih rating bintang 4,5/5 dari 145.000 ulasan. Aplikasi penghasil uang ini bisa dibilang sebagai kombinasi yang sangat bagus. Givi Video meminta kita mendengarkan musik dan menonton video yang tersambung langsung ke YouTube. Video yang disediakan pun merupakan video yang terkait riwayat penelusuran YouTube kita. Jadi, intinya dengan menggunakan aplikasi ini, kita dapat menonton video YouTube sambil menghasilkan uang. Dan jika kamu ingin melakukan penarikan, aplikasi Givi menyediakan metode pembayaran melalui PayPal, Amazon, dan masih banyak yang lainnya. 2. Mode Earn App. Aplikasi penghasil uang ini sangat saya rekomendasikan untuk kamu. Di Play Store, Mode Earn App telah terdownload sebanyak 10 juta kali dari 2,6 juta ulasan. Aplikasi ini mendapatkan rating bintang yang sangat bagus, yaitu 4,5 dari 5 bintang. Di dalam aplikasi, Mode Earn App menyediakan berbagai genre musik sesuai minat kita. Kita bisa keluar aplikasi untuk terus mendengar musik, juga ada playlist, jadi kita tidak perlu memutar musik satu-satu. Nah, aplikasi ini cocok untuk kamu yang suka memutar lagu untuk bekerja, nyupir, ataupun saat sedang belajar. Lalu untuk penarikannya gimana? Mode Earn App menyediakan metode penarikan melalui PayPal, juga ada voucher game online seperti Mobile Legends, Free Fire, PUBG, dan masih banyak game lainnya. 3. Lucky Music. Kemudian yang terakhir adalah Lucky. Aplikasi ini kurang saya rekomendasikan, karena berdasarkan pengalaman saya, ketika saya coba buka, aplikasi ini mengalami error di jaringan. Jadi aplikasinya tidak bisa tersambung ke koneksi internet saya. Kamu bisa coba sendiri deh di HP-mu bisa atau tidaknya ya kan? Karena tiap HP kan beda-beda gitu kan ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di next video. Terima kasih. Bye-bye.